Halo brother, selamat datang channel JKT Sepeda, channel yang mengulas sepeda baru dan terupdate. Kali ini nggak membahas review full bike, road bike dulu, namun salah satu dari kalian yang request upgradean atau frame road bike yang bisa kalian upgrade bannya seperti gravel up to 38 atau 45 nih. Gua ada unit dari Mosso. Gua akan review frame Mosso 700 series yang kalian bisa bangun berbagai spek yang menarik buat gravelan nih. Menarik kan? Yuk, daripada kalian penasaran, kita langsung cus menuju review frame Mosso-nya. Oke, lanjut. Di tempat yang berbeda, gue akan mengulas khusus untuk kalian yang pengen bangun sepeda gravel untuk belusukan di alam liar. Ini dia unitnya, yaitu frame set Mosso. Yang di depan yaitu 790 TCS, dan yang di tengah 790 GVL, dan yang nomor 4 ini yaitu 730 GVL, dan yang terakhir 710 TCS. Oke, ini dia yang pertama, yaitu frame Mosso TCS 710 TCS ya. Ini dia framenya, alloy 7005 yang terkenal ringannya nih. Coba diputerin dulu. Sudah TA 142 ya. Inner cable routing sudah taper juga. Untuk varian warna dan ukuran ada di layar ya, kalian bisa cek. Dan geometri juga. Nah, ini dia khusus fork. Forknya sendiri, ini forknya karbon ya. Mantap kan? Jadi untuk lingkar ban ideal up to 35 nih masih masuk. Jadi memang bukan yang seri GVL, kalau GVL memangnya lebih lebar, up to 42 ya. Nanti akan gue bahas seri GVL-nya. Ini seri 710 TCS. Untuk desain frame-nya juga mantep nih. Las-lasannya sudah diperhalus. Selanjutnya, seri 730 GVL. Nih desainnya, TA-nya sama 142. Lupa tadi nggak dibahas, yaitu frame set gravel disc brake ya. Jadi bukan V brake, jadi disc brake ya. Inner cable routing di telas-lasannya. Dekal Mosso-nya juga nih mulus halus banget, bukan yang norak warnanya. Ini ada tulisan Capra Adventure Gravel Road Bike. Sama nih aluminiumnya 7005, pakai BB Press Fit ya 86. Sedangkan untuk forknya juga, ini dia khusus fork karbon ya, taper ini jadi ada yang gede. Nah, ini keren kan, identik Mosso, racing banget pokoknya. Sudah termasuk frame fork sama seat clamp dan headset. Ini dia frame set 790 GVL. Apa yang membedakan dengan 730? Yang pasti dari bahannya nih, jauh lebih bagus. Mungkin kalian belum tahu, ini bahannya lebih mantep nih kalau dari sini kelihatan nih. Bahannya 7046. Nah, baru tahu kan gue juga nih. Yang pasti
jauh lebih ringan, jauh lebih bagus dari 7.500. Wih. Untuk berat masing-masing ada di penjelasan, di deskripsi ya, setiap gue infokan, karena lebih detailnya ada the gram-gram asingnya, termasuk fork frame ada di setiap pembahasan gue. Untuk warna juga ada di deskripsi atau di video. Coba lihat lebih dekat. Wih, dekalnya mantep, pelangi. Nah lo, TA142, disc brake. Sama semua yang gue bahas hari ini, yaitu BB press fit pakainya ya. Inner cable routing, taper. Dalam setiap penjualan pasti dapat frame fork, headset, ciri khas gravel ya, lebih besar. Dan yang nomor 4 yaitu, nah ini yang seri 790 TCS. Jadi yang membedakan antara TCS dan TCR, GVL maksudnya, ini dia. Dari sisi belakangnya nih. Kalau untuk TCS memang lebih slim, dan yang GVL memang gravel, lebih ngangkang, lebih lebar ya seat stay-nya. Dan untuk TCS ini sama spesifikasi bahan dengan GVL tadi, bahannya sama nih, aluminium 7046. Jadi yang pasti lebih ringan, lebih halus untuk dempulan di las-lasannya. Inner cable routing TA142, BB fresh fit, pakainya sudah termasuk fork juga, forknya karbon. Nah ini beda kan, lebih slim, up to 35 disarankan. Nah satu lagi untuk warna, kalian bisa cek di deskripsi atau bisa langsung klik di link, ada website detail dari Moso. Satu lagi yang terakhir, masih sama TCS 790. Kalau ini edisi spesial, warna dari edisi khusus, warnanya bunglon ya. Ada sedikit perbedaan di harga saja. Dari spesifikasi keduanya ini sama. Mantep-mantep kan warnanya. Bagaimana menurut kalian? Pasti kalian bingung untuk memilih mana yang menurut kalian mantep dari segi desain, frame, dan warnanya. Selanjutnya dari sisi ketahanan atau garansi, ini di cover 2 tahun kalau frame-nya rata ataupun retak dari pemakaian normal ya, bukan karena eksiden, tabrakan, ditabrak dan lain sebagainya. Benar-benar karena pemakaian wajar ya, kita tanggung ganti unit selama 2 tahun. Jadi nggak usah khawatir, kalian berusukan ke alam, tiba-tiba pemakaian retak, tinggalkan saja, tentukan dan sertakan bon pembelian atau surat jalan ya. Jadi sangat simpel, nggak yang aneh-aneh, nggak yang ribet-ribet. Pokoknya di JKT Sepeda nggak ada yang direbutin selagi ada bukti penjualan. Mantep kan? Setiap paket penjualan sudah mendapatkan frame, fork, dan ini dia headset bearing. Beneran bearing ya, ini ya, bukan yang ala-ala bearing. Bagaimana menurut kalian dengan deretan frame gravel ini? Yang pasti, kalian yang suka upgrade, daripada kalian beli full bike dan banyak copot sana sini, akhirnya nggak kepasang, nggak kepake, dan nganggur, lebih baik beli batangan, bangun sendiri, jadi sesuai karakter atau sesuai keinginan kalian. Mau kalian upgrade sehedon apapun, itu memang passion kalian. Jadi menurut gue lebih private ya, jadi nggak sama dengan orang lain punya. Untuk kalian yang mau transaksi nih, silahkan, kan gue jual juga, linknya ada di deskripsi. Jadi kalau bagaimana menurut kalian dengan unit ini, apakah menurut kalian layak untuk dipertimbangkan? Karena memang jarang banget gue update frame, khususnya di channel JKT Sepeda. Mungkin demikian ulasan singkat kali ini. Jika kalian suka video kali ini, silahkan like, komen di bawah. Jangan lupa share ke teman-teman.
biar pada tahu yang pasti subscribe channel JKT Sepeda. Nantikan review gue selanjutnya. Oke, terima kasih.